Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Riasa TV sekalian, saat ini kita sedang bersama Pak Awing, ya, salah satu warga di Riasa 5 Pesantren Al-Fatah Cilengsi Bogor. Saat ini kita akan coba ngobrol dengan beliau tentang satu alat yang disebut dengan alat peroboh sapi. Alat yang digunakan untuk merobohkan sapi, di mana nanti satu bulan ke depan kita akan memasuki Lebaran Idul Adha atau Lebaran Idul Kurban. Insya Allah banyak para sahabat Riasa TV semua yang membutuhkan informasi ini. Jadi bagaimana kita bisa merobohkan sapi dengan menggunakan alat tanpa manual, gitu kan ya? Iya. Baik, Assalamualaikum Pak Awing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Mang, ini saya dapat informasi di tempat Pak Awing ini bisa membuat satu alat yang disebut dengan alat peroboh sapi. Iya. Oke. Bisa dijelaskan Mang, ini nama alatnya apa? Nama alatnya ya itu alat peroboh sapi alat aja buat kebutuhan kurban gitu. Kemudian ide awal untuk pembuatan alat ini dari mana awalnya, Mang? Ide awalnya kita dari pengalaman yang lalu-lalu, kita kalau merobohkan sapi itu kesulitan kalau nggak pakai alat. Akhirnya kami beberapa orang termasuk Kang Mustoleh, kita ngumpul, kita rembukan, keluarlah ide bagaimana kalau kita membuat alat yang praktis untuk merobohkan sapi. Maka hasil diskusi sungguh panjang, sebenarnya sangat panjang, ya terciptalah alat seperti ini. Mungkin dengan biaya yang lebih sedikit, tapi bisa menghasilkan alat yang bermanfaat gitu ya? Iya, ini biayanya sedikit karena kita memanfaatkan barang bekas. Oke. Kalau boleh tahu, Mang, ini alat seperti ini tuh habis biaya berapa, Mang? Kalau dari semua baru, ini sekitar 2-3 juta. Oke. Kalau baru. Kalau barangnya baru ya? Iya, tapi kalau kita beli rongsok, ya mungkin 1,5 juta sampai 2 juta bisa dapat. Oh, jadi dari memanfaatkan dari barang bekas? Iya, kan? Barang bekas. Jelas, dirakit bisa jadi juga ya? Iya, bisa jadi. Itu hanya modal 1,5 juta? Iya. Mang, kemudian manfaat dari alat ini sendiri sejauh mana manfaatnya? Manfaat yang telah kita rasakan itu proses pemotongan sapi itu sangat cepat kalau pakai alat ini, karena terus dari safety-nya pun ini sangat mendukung sekali gitu. Jadi banyaklah manfaatnya yang kita dapat dari alat seperti ini. Lebih safety ya, jadi kemungkinan ketendang sapinya lebih berkurang atau nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Karena kehalang sama sekat-sekat. Iya, sekat-sekat. Memang. Ini kalau boleh tahu cara menggunakan alat ini seperti apa, Bang? Boleh kita simulasikan? Oh, bisa. Jadi sapi itu kita tuntunkan, kita lewat sini. Okay. Kita masukin ke sini. Ini kita buka dulu. Nah, ini kita buka. Jadi sapi itu masuk ke dalam sana. Pala masuk sana. Nah, masuk sana pala sini. Dan sapi itu bodinya itu apa? Badannya mepet sini kan? Oh, nah, baru kita kasih tambang, diikat, semua diikat badannya dari pinggang sampai belakang kaki depan itu diikat, disapin sama besi ini. Dan kepalanya itu ke depan. Kepalanya di sana. Nah, depan diikat. Ini kan kita ada besi-besi gini nih. Nah, ini kepala diikat di sini, yang tambang di apa keluhannya itu ke sini. Nah, ini setelah sapi terikat udah aman, kita buka tutup ini, dan ini dibuka ke sini, dirobohin. Oh, gitu. Nah, jadi sapi itu malah artinya diem gitu, nggak lari atau apa gitu, karena kan udah terhalang. Setelah itu dibuka, ya udah, tinggal. Udah posisinya roboh ya? Iya, udah roboh. Kita nempel di sini. Kita jelepakin ke sini, ya udah, tinggal proses pemotongan. Jadi potong baru dilepas lagi. Ganti lagi masuk sapi yang lain. Berarti pintunya gitu ya? Iya. Nah, terus itu mah ada alat satu lagi tuh untuk apa ya, Mang? Nah, ini kan kalau ini sudah terisi sapi, kalau nunggu apa? Dibuka dulu kan lama. Jadi ini kesana sama sapi dipotong, kita pasang alat yang sebelahnya. Jadi ininya dua. Mungkin kalau lebih cepat. Sama dengan ini. Ini bisa cepat lagi 2 atau 3 seperti ini. Jadi ini tetap satu rangka, yang lainnya satu. Ini yang buat nempel sapinya itu 2 bisa 3.
Nanti ini setelah ini apa namanya terisi sapi, kita sambil nunggu alat itu untuk sapi berikutnya. Iya, sapi berikutnya. Jadi ya, efektif, cepat, ya. Efektif ya. Ini nanti kita bisa lihat ya, sahabat sapi. Nanti kita lihat cara pemotongan hewan kurban sapi itu dengan menggunakan alat ini ya. Iya. Seandainya ada yang mau pesen alat ini lewat Mengawing bisa nggak? Oh bisa, kalau bisa kita bantu. Kisaran wilayah Cilengsi mungkin ya? Cilengsi, mungkin kalau di luar Cilengsi ya bisa, cuman ongkir tanggung sendiri. Oh gitu. Nah, kita hanya proses pembuatan aja. Oke, okay, proses pembuatan sampai jadi, terima beres, itu kira-kira mungkin ada yang pengen tahu juga kan, kira-kira biaya berapa yang harus dikeluarkan? Untuk harga sekarang ya, ini kan karena besi lagi pada naik ya, sekitar 4 jutaan mungkin sekarang. Yeah. Tapi besinya kita besi baru semua. Besi pipa bulat 2 in, 1,5 sampai 2 in pipa besinya gitu. Dan bawahnya itu pakai plat gitu. Oh, bawahnya pakai plat. Biar nggak nyangkut gitu kan kakinya itu. Oke, lebih aman ya. Lebih aman. Oke, baik sahabat Triasa TV semua. Sekian dulu kita bincang-bincang kita sama Mang Awing. Ya, mudah-mudahan informasi ini nanti bisa bermanfaat. Amin. Ya kan? Dan menjelang Idul Kurban nanti, mudah-mudahan sahabat Triasa TV semua, subscriber semua bisa mengikuti. Jika yang ingin menggunakan alat ini atau memesan, bisa mengikuti pembuatannya atau bisa memesan langsung sama Mang Awing ya. Nanti kita kasih nomornya di deskripsi ya. Oke, terima kasih, jazakallah Mang Awing. Iya. Terima kasih sahabat Triasa TV semua atas perhatian Anda. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.